Tadi jeung eta dina prak-prakan kampanyena, calon gubernur anu didedel ku Gerindra PKS Katut Pan Sudrajat ngahaja nepungan kader Gerindra anu keur ngalakonan deklarasi Prabowo pikeun Makalangan selaku calon presiden dina Pilpres 2018. Sudrajat merep kader Gerindra satekah pola ngarojong pasangan asik dina Pilgub Jabar sangkan punjul tur ngarojong Prabowo kapilih dina Pilpres. Di satengahing pengurus simpatisan turta kader Partai Gerindra anu keur ngakolakeun deklarasi Prabowo minangka calon presiden dina pemilihan presiden tahun 2018, calon gubernur Sudrajat kungsi nembrakeun pangrojongna sangkan Prabowo Makalangan minangka calon presiden dina Pilpres jaga. Mencalonkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia masa bakti 2019. Sudrajat nembrakeun eta pangrojong teh mangrupa sikap politik ti Gerindra Jawa Barat anu boga tekad tanda sangkan Prabowo ilu biung dina pemilihan presiden jaga. Wilayah Jawa Barat mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo untuk menjadi presiden, calon presiden 2019. Ini adalah suatu pernyataan politik dari Gerindra Jawa Barat yang memang mempunyai keinginan keras untuk meminta Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden. Sejeroning itu, Pak Tali jeung dicalonkeunana dirina selaku calon gubernur Jawa Barat jeung Ahmad Saiku, Sudrajat meredih sakumna kader Gerindra Jawa Barat satekah pola ngarojong pasangan nomor undi tilu asyik sangkan jadi pinunjul bari natahareun punjulna Prabowo salaku presiden dina taun 2018 jaga. Yuana Kurniawan, Bandung TV.